Oke teman-teman ya, hasil lanjutan Pegadaian Liga 2 ya, di mana tuan rumah Persikap Bandung ya melawan Malut United teman-teman ya. Sangat seru sekali teman-teman ya pertandingan ini, karena pada dasarnya baik tuan rumah Persikap Bandung maupun Malut United ini sama-sama bermain menyerang teman-teman ya. Tapi di sini terlihat jelas ya, Malut United begitu leluasa menguasai tempo permainan teman-teman ya. Bisa mengatur ritme permainan ya, ada saatnya bertahan dan saatnya menyerang dengan cepat. Sehingga pada babak pertama Malut United berhasil unggul 2-0 atas tuan rumah Persikap Bandung ya. Memasuki babak kedua, Persikap Bandung banyak melakukan teknikal ya, perubahan baik secara taktik maupun pemain. Persikap Bandung bermain lebih melebar dan bermain lebih menyerang ya, banyak melakukan tekanan-tekanan ke Malut United dan berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 teman-teman. Kedudukan 2-1 bertahan sampai peluit dibunyikan ya. Setelah 2-1 nyaris Malut United kembali menunjukkan agresivitas serangan, kembali bermain agresif untuk bisa menambah keunggulan, tapi kedua belasan gagal menciptakan gol dan skor akhir di pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan Malut United teman-teman.